Hai guys, what's good bebe? So hari ini aku nak membuatkan yang korang dah tunggu-tunggu, yang korang dah banyak kali cakap, Syah mana, mana dan mana. Okay, so yeah, hari ini aku nak buatkan GTA SA Mod Malaysia version ke-24 by Syahbillyclub.7z pula, by Syahbillyclub. Okay, thank you kepada korang semua yang dah subscribe channel ini. Sekarang channel Syahbillyclub dah pecah 5600 subscriber guys. Okay, kita dah tadi menuju ke 6,000 subscriber dan kita nak road to 10k subscriber dalam masa terdekat ni bos. Okay, so harap-harap korang semua support aku. Okay, so tanpa berlama-lama lagi, so let's go. Kita akan pergi ke intro aku terlebih dahulu. Okay, so sebelum itu, like, share, subscribe dan juga klik notification bell. So tanpa berlama-lama lagi, let's go guys. A few moments later. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak mengajar korang cara pasang game GTA SA V24 ataupun version 24 by Syahbillyclub. Okay, so aku nak berterima kasih dekat korang semua yang dah support channel ini, dah sampai ke babak 5600 guys. Aku macam wow, macam tak percaya gila macam aku dah sampai ke babak ni. So itu semua berkat korang, itu semua berkat kepada Syah gang. Dan sesiapa yang nak tengok aku live PUBG esok hari pada pukul 5 petang, 5.30 macam tu, 5.30 sampai pukul 6.30. Okay, kalau aku mula lambat, sorry. Okay, so tanpa berlama-lama lagi, so let's go, kita akan pergi ke cara pemasangannya. Okay, untuk sesiapa yang tak ada Zack Achiever, korang boleh check je dekat link description ni. Aku dah taruh Zack Achiever, link Zack Achiever. Korang boleh just click je link tersebut dan korang boleh install Zack Achiever. APK dengan data ada link description aku dah taruh. So untuk APK, kan aku ada taruh 2 APK, so tak kisah korang nak pakai mana-mana APK sekalipun, dia boleh pakai. Okay, so tak kisah nak pakai mana-mana pun tak kisah, yang penting korang boleh pakai. Okay, mana-mana APK pun korang boleh pakai, tak kisah. Okay, so bila korang dah install ke semua yang aku suruh, data, APK, Zack Achiever tu, sebelum itu, nah kita pergi je lah. Let's go lah, kita pergi ke cara pemasangannya. Untuk first one, korang masuk dekat Zack Achiever dan korang masuk dekat folder download. Download satu pula folder download. Nah dekat sini ada data GTA SA Mod Malaysia version ke-24 by Syahbillyclub.7z. Okay, dan yang kedua ada GTA SA version kedua Slio APK. Yang ini aku pakai APK yang version kedua punya. Kalau korang nak pakai APK yang dari Ilham underscore 51, korang boleh pakai, tak kisah. Mana-mana APK pun boleh dipakai. Okay, so untuk the first one, kalau korang nak, macam mana korang nak extract key data dia? Dia punya cara dia simple je kan. Okay, korang just tekan je sekali dekat data GTA SA Mod Malaysia version ke-24 by Syahbillyclub.7z. Korang just tekan sekali dan korang pilih extract key. Dan password dia apa Syah? Password dia sewimple lah. So semua orang besar eh, aku dah tulis kat bawah ni. Password dia adalah subscribe. Password dia subscribe je. So bila korang dah tulis password dia macam ni, korang just tekan OK. Alright, so extra tip dah mula. So aku akan cut video ini sampai ke babak extra tip peratus yang terakhir. Okay, so ciao guys. Okay guys, so extra tip dah dekat habis. So just kita tunggu saja. Okay, achieve successfully the compression. Dia akan keluar satu folder iaitu com.rostargame.gta.sa. Macam mana korang nak pindahkan folder com.rostargame ni pergi ke data? Macam mana Syah? Simple gila bos. Korang just tekan je lama-lama dekat folder com.rostargame. Tekan lama-lama dan korang pilih cut ataupun gambar gunting tu. Okay, korang pilih cut. Dan untuk nak lebih cepat, korang just tekan je dekat ada nama download ni. Korang tekan dekat, korang tekan sekali. Lepas tu korang tekan dekat device memory. Lepas tu korang pergi dekat folder Android, pergi dekat folder data. Dan cara korang nak paste, tekan bulat warna hijau dekat sudut kanan bawah korang. Kalau ada button warna hijau tu, korang just tekan klik sekali. Okay, moving file dah settle. Korang berbalik-balik pergi dekat folder download untuk korang install APK dia. Macam mana nak install APK dia? Sama juga macam tadi, korang just extract ke APK dia. Macam mana? Korang tekan sekali dekat GTA SA version 2 slow APK.zip. Korang tekan sekali dan korang pilih extract here. Dan APK dia dah keluar, korang just tekan je kat APK tersebut dan korang pilih install. Automatic korang akan install this APK. So senang je kan nak buat GTA Syahbillyclub kan. Korang just ikut beberapa step dan dah korang boleh main. Okay, so untuk phone aku, dia terus check dia ada virus ataupun tak. Kalau safe, korang just tekan OK.
dan korang dah boleh tekan done. Okay, so tak berlama-lama lagi, korang dah boleh keluar dari Zack Cipher dan korang boleh masuk dekat GTA aku. Okay, so korang just lowkan je, terimakan je. Okay, so harap maaf sebab aku buat lambat sikit. Sebenarnya 24 aku nak buat, tapi sorry lah ya, ter upload lambat. Okay, so bila korang dah sampai dekat sini, babak ini, korang just tekan offline je. Alright guys, selamat datang di version 24 GTA Mod Malaysia version 24. Ada logo aku dan subscribe Syabili Club. Road to 10k subscriber dalam masa terdekat ni bos. Okay, so tanpa berlama-lama lagi, tu dia trade. Thanks sebab download mod pack kali ini, Road to 10k. Okay, untuk dekat sini aku nak ajar korang, korang pergi dekat option dan korang pergi dekat display setup. Dan dekat sini, kenapa brightness aku turunkan? Sebab dekat mod kali ni aku dah tambahkan grafik GTA 5. Grafik GTA 5. So kalau korang brightness tu kalau korang 100% kan, dia jadi macam tak lawa, macam tak nice. Okay, so korang boleh setting brightness dan korang boleh setting sesuka hati korang dekat tempat display setup ataupun dekat tempat grafik ini, supaya bagi korang punya GTA tu tak FC. Dan kalau korang, Yusak aku nak pakai, aku tak nak pakai button, aku nak pakai analog. Senang je, korang keluar dari display setup, korang slide ke kiri dan pergi dekat redefine controls, dan korang tekan dekat touch steering. Sini kan aku dah tekan analog, so korang dah boleh pakai analog. Kalau korang nak tekan button, korang boleh cari ada nombor button and then settle. So bila korang setting sesuka hati, korang just boleh back dan korang pergi dekat start game, pilih load game dan pilih BMX GTA Mod Malaysia by ShabiliClub.7z. Subscribe ShabiliClub guys. Thank you kepada korang semua yang dah subscribe channel ini dan yang dukung channel ini sampai ke babak ini guys. Thank you kepada korang semua. Takde korang, takdelah aku. Mana-mana APK je korang boleh pakai geng. Alright guys, selamat datang di GTA Mod Malaysia by ShabiliClub. Mod pack by ShabiliClub. Ini untuk perayaan lah. So kalau macam mana korang nak timbulkan slow menu, slide dari atas ke bawah laju-laju. Okay, untuk dekat sini aku akan pilih player. Kita akan pilih player, kita akan memakai skin, pakai skin kampung. Tapi dia kadang-kadang untuk perawalan dia memang akan jadi macam ni, dia akan putih. Lepas tu nanti dia akan mula retexture, baru dia keluar balik. Macam tu je. Dan dekat sini kita akan keluarkan motor, dan ramai sangat korang minta motor ES5 calit, rim calit, apa benda calit tak? Aku tak tahu lah rim calit ke tak. Itu dah ada. Ni ES5 nya. Dan aku nak tunjukkan dekat korang. ES5, okey korang boleh sabar ya guys. Sabar. Okey, so tu ES5. Dan dekat sini BMX. Kenapa aku nak pakai BMX ni? Aku ada tambah satu benda tau. Dekat sini kan. Okey, kalau korang nak apa? Korang boleh tengok ni. Tuh. Lepas tu dekat sini kalau korang nak timbulkan dekat basikal ajak ni, kapal layar, korang just tap dua kali dekat tempat dia punya nak gerak ni kan. Macam tempat minyak ni, korang just tap dua kali. Korang dah bawa laju-laju, korang nak lepas tu korang tap dua kali. Tu dia. Lepas tu kalau korang nak balik semula, korang just tekan button tembak ni. Lepas tu dah, dia dah balik semula. Dia memang akan melompat macam tu lah. Nice kan. So ada fly. Lepas tu ada sekali dengan kapal layar. Kau tengok tu. Ingat orang lain ni boleh buat. Alright guys, so kita akan outro dengan basikal lajak kita. Alright guys, itu saja video kita untuk hari ini. If korang suka dengan channel ini, korang boleh subscribe. Dan if korang tak suka dengan video dengan channel ini, jangan subscribe, aku tak paksa korang. If korang suka dengan video ni, tembuskan like sampai 100 like, okay? So, aku Syabili Club, aku undur diri. Bye-bye, assalamualaikum guys. Bye-bye guys. Ciao. Woohoo.